Selamat sore Lur. Kembali lagi di kebun durian kita. Ya, ini menemukan pohon durian bawor ya. Daunnya pada menguning rontok. Takut sekali ya, ini kita coba untuk perawatan akar ya. Kita bersihkan dulu ya. Kemarin sudah kita kasih beberapa tindakan, termasuk penyiraman insektisida dan fungisida, tapi masih seperti ini ya. Ini malah lebih parah ya dia. Ini yang lainnya bagus-bagus, alhamdulillah. Cuma ada satu itu ya, yang tadi. Ini ya, bisa dibayangkan nih, sedih banget nih. Sedih, gimana ini caranya? Nah, kita coba untuk perawatan akar. Kita bersihkan dulu, terus nanti kita coba kasih obat akar ya. Ini kita rapikan dulu bagian tepi-tepinya. Dilihat sekilas tadi akarnya di atas masih sehat, tapi ya kelihatan ya. Tapi nggak tahu, saya curiga di dalamnya itu mengalami pembusukan atau kena jamur ya. Biasanya kalau daun pada runtuh begitu, terus apa namanya, pucuknya itu nggak mau berkembang, ini menakutkan sekali ini akarnya. Ya, kita pelan-pelan coba ini bersihkan. Ya, kita tangani sendiri ya sambil main bersama anak-anak. Ini ya, kita coba lihat akarnya itu bagus ya, nggak terlihat. Kalau kemarin ada lubang semutnya udah hilang ya, tapi kok pada rontok. Kita bersihkan ini dulu. Ya, ini saya bersama bocil dan keluarga ya. Ya, kita nikmati sore-sore kayak gini, kita rawat sendiri. Siapa tahu ini sembuh. Ya, perkiraan saya mau kita kasih puradan ya. Coba nanti kita rawat pelan-pelan. Ya, maklum ini enggak begitu mahir macul ya. Kita pelan-pelan. Kita bersihkan bagian samping tepinya. Tanahnya yang bagus kita tumpuin bagian akar itu. Thank you.